Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Sylvia Mega Vania. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya memindahkan akun PUBG Mobile dari Android ke iPhone. Nah, buat kalian yang mau pindah HP dari Android ke iPhone, kalian juga bisa memindahkan akun PUBG kalian ke iPhone tanpa harus main lagi dari awal ya. Asalkan akun kalian sebelumnya login menggunakan Facebook, Twitter, atau email ya teman-teman. Tapi ini bukan Google Play, ini email. Nah, yang ini nih. Yang email ditautkannya itu ya, jadi bukan Google Play Game. Kalau kalian login pakai Google Play Game itu nggak bisa login di iPhone ya. Nah, sekarang aku mau coba memindahkan akun PUBG-ku yang ini ya. Aku mau pindahin ke iPhone dari Android. Oke, sekarang kita coba pindah dulu ke iPhone-nya. Nah, sekarang aku udah pindah HP ke iPhone ya, teman-teman. Kita coba buka PUBG Mobile-nya. Nah, di sini kalian bisa login menggunakan akun Facebook, Twitter, atau email ya. Di sini aku mau coba login pakai Facebook karena kebetulan akunku di bin-nya atau dikaitkannya ke Facebook. Kita coba tap Facebook. Tap lanjutkan. Di sini kita masukkan email sama kata sandi Facebook kita. Masuk. Kita teruskan aja. Ini aku Facebooknya pakai bahasa Jawa ya teman-teman, jadi gak ngerti juga. Pokoknya pencet. Oke, di sini aku udah berhasil login melalui Facebook dan ini akunku yang tadi ya teman-teman. Nah, ini dia akunnya, udah berhasil login di iPhone. Jadi udah berhasil memindahkan akun PUBG Mobile-ku dari Android ke iPhone ya teman-teman. Nah, karena tutorialnya udah berhasil, jadi kayaknya segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Sylvia Mega Vania. Bye!